ada satu produk unggulan di Desa Gombong, yaitu batu alamnya dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, jadi saya penasaran, kita akan menuju lokasi batu alamnya. Nah, tempat pengambilannya. Halo, Pak. Sim. Nah, ini produk unggulan dari Desa Gombong. Produk unggulan. Betonnya pinten niku, Mbah? Sekali beton, betonnya pinten sedoso? Bisa kan? Kalih welas. Wala padha abot nggih. Katone nyaku ne ta meneh. Katone wartawan. Oh, kayak gini nih batunya, bro. Ini batunya, bro. Nah, ini batunya ini. Oh, sudah kelihatan toh batunya? Jadi batu-batu kayak gini ini yang dibelah itu. Nah, ini kan sudah bentuk ini batunya. Wah, luar biasa. Oh, perjalanannya asik perjalanannya. Jos yakin. Ini namanya petualangan ini. Wih, perjalanannya kayak di mana gitu. Nah, apa ya? Wah, ini Masya Allah melimpah batu alam ternyata wilayah Gombong. Kita zoom saja yang sebelah timur. Nah itu, tuh. Kalau perhatian tuh, itu sudah tertata itu. Nah itu. Kiri sungai. Sungainya tidak terlalu dalam. Airnya jernih. Tuh. Nah, itu batunya sebenarnya sudah tertata batunya. Gimana Bro Adi? Baru kali ini toh bro? Lazi gorongana. Ini agaknya durasi agak terlalu panjang, tapi nggak masalah. Yang penting saya hanya ingin memberikan pengalaman saya dengan Bro Andi, pengalaman melihat langsung batu alam dari Desa Gombong. Tuh lihat itu. Nah, itu sudah tertata rapi tuh. Tuh. Batunya sudah tertata rapi. Lewatin dindim. Eh, watune ndi? Ya wis ayo mrene ra. Asik yakin. Ini benar-benar petualangan. Petualangan luar biasa. Saya dengan Bro Andi. Perjalanannya asik perjalanannya. Suasananya adem. Kiri sungai. Oh. Jadi memang agak ish. Waduh, curang banget ya.
Oh, kita sudah sampai. Jadi batunya itu di atas. Batunya di atas itu. Cukup.